masih sore guys. Sekarang kira-kira pukul 5.40 ya. Seseorang masih sepi guys. Lo الله أكبر الله الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المنافقون ولو yang baru datang agar kiranya segera masuk ke lapangan dan jemaah Bapak-bapak dan ibu-ibu
dipastikan telah menggunakan masker. Kemudian diharapkan untuk tetap menjaga jarak. Jadi saya harapkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk langsung masuk ke lapangan dan dipastikan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Kembali saya sampaikan kepada jemaah yang baru datang selatan maupun dari utara agar kiranya langsung masuk ke lapangan. Langsung masuk ke lapangan karena di tengah Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi Allahu akbar Allahu akbar la Allah
subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la mukhlisina lawdina wa lawkari al-kafirun. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, sama kita banggakan segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat pemerintah daerah,
TNI, Polri, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bone, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati, segenap kaum muslimin dan muslimat, handai tolan, serta jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Idul Fitri di masjid atau lapangan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berbeda dengan hari raya tahun 2020, salat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing dikarenakan seluruh umat manusia, bahkan dunia pada umumnya merasakan dampak virus COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda membaik. Meski demikian, kita tetap merasakan nikmat batiniah dan lahiriah yang Allah berikan pada bulan Ramadan, yaitu membentuk karakter yang jujur dan peduli terhadap sesama, serta kembali mempererat tali silaturahmi yang selama ini sempat terabaikan. Proses ibadah puasa di bulan Ramadan adalah perwujudan integritas ibadah spiritual dan sosial. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta jajaran pemerintah daerah lainnya, beserta seluruh unsur aparat keamanan lainnya yang telah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif selama bulan suci Ramadan, sehingga segera umat Islam khususnya yang berada di Kabupaten Bone dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur yang panjang, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Masehi, kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini di suasana yang berbahagia untuk melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Penjelasan tata cara salat Id yang akan disampaikan oleh Bapak Nastang SPDI, yang bertindak sebagai imam salat Id oleh Bapak Haji Muhammad Taufik Mustamin SAG, sedangkan yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim MU, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Secara berturut-turut kepada Bapak dengan hormat disilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, kembali kami ingatkan kaum muslimin tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama kita lakukan adalah berniat di dalam hati kita sambil mengucapkan usalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muma lillahi taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sesudah kita membaca doa iftitah, kita membaca tasbih, subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah yang kita ulang-ulangi. Kita bertakbir, bertasbih 7 kali pada rakaat pertama, tidak termasuk takbiratul ihram, takbir di awal salat, dan 5 kali pada rakaat kedua, tidak termasuk takbiratul intiqal, takbir bangkit dari sujud, dan tidak ada lagi tasbih setelah kita melakukan takbir terakhir, takbir ketujuh dan takbir kelima. Kita membaca, mendengarkan imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Salatu sunnat aidi rahimakumullah. As-salatu jami'a rahimakumullah.